A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Waalaikumsalam. Selamat petang, cikgu. Okey. Kita sekarang ni untuk dalam minggu kedua, untuk hari yang kedua untuk inilah bahagian yang ketiga. Physical Quantities in Measurement. Saya akan petang habiskan topik ini dan kita akan masuk sedikit topik yang kedua. Okey. Jadi kita masuk topik yang kedua. Okey. Siapa yang dah dapat buku, boleh buka buku lah. Okey. Kita tanya topik itu. Okey. Kita masuk, kita sambung hari itu. Kita berhenti dekat exercise tiga. Okay, saya harap semua dah buat, dah hantar dalam Siros. Okay, dah. Saya akan mulakan. Micrometer screw gauge, muka surat dalam buku surat 30 lah. Kita habiskan dia. Okay, micrometer screw gauge ni okay, digunakan untuk measure okay, even smaller dimension. Pengukuran yang kecil, smaller dimension daripada vernier caliper. Vernier caliper bacaan dia macam 3.02 cm. Micrometer ni pula bacaan dia kepada milimeter. Lagi inilah, lagi kecil lah bacaannya. Okey, kalau kita tengok sebelum ni, dia punya tahap dia, dia boleh mengukur ketebalan kertas. Okey. Okay, yang pertama kita tengok gambar rajah dia, gambar sebenar lah bentuk micrometer ni. Okay, tengok cari harga lebih satu. Okay, dia terdiri pada frame. Ada lock kat sini. Okay, macam kita buku kita lock. Ada spindle, ada anvil. Okay, ada sleeve. Sleeve ni adalah main scale dia. Kalau macam kita pakai vernier tadi tu, kita ada main scale dengan vernier scale kan. Okay, yang ni ada rotating, ini kita akan pusingkan benda ni. Okay, nak mengukur dia. Ada ratchet di sini. Okay, bagaimana kita nak membaca micrometer scale? Okay, yang sebelah sini ialah bahagian main. Ini bahagian main. Main yang kita akan baca dahulu lah. Okay. Nombor dia kat sini, ini adalah nombor 1, 2, 3, 4 dalam unit mm. Manakala yang di bawah ni adalah 0.5. Yang ni pula adalah 1.5. Yang ni adalah 2.5. Manakala sini adalah 3.5. Okey. Sekarang ni awak nampak tak 4.5 kat sini? Okey. Maksudnya kalau awak tak nampak 4.5, bermaksud dia punya skala ni hanya baca daripada 4 sampai 4.5 tak nampak. So maknanya kita akan baca pada paras 4 sahaja. So dapatlah pada 4 mm. Kemudian kita baca pula pada apa nama yang ni? Bahagian rotating scale. Ini sleeve kita dah baca. Ini bahagian sleeve. Ini bahagian rotating scale. Sleeve ataupun main scale lah. Okay. Okay, nak baca macam mana? Tengok sini 40. 41, 42, 43, 44. Termasuk 0.44 mm. Okey, yang sana sini daripada 4 mm, yang ini 0.44 mm. So kemudian kita campurkan sleeve, campur dengan rotating scale. So dapatlah 4.44 mm. Jelas kan itu? Okey, mudah. Okay, kita tengok contoh seterusnya, contoh 17. So baca kat sini, ini ada 1, sini ada 2. So 2 tak nampak, 2.5. So automatik 2 lah 2 mm. Bahagian main scale. Kemudian baca pada bawah, pada bahagian rotating pula. Sini 10, ini adalah 11. So 11 ialah 0.11 mm. 11 ni bukan 12, 12 kat sini. 12, 13, 14, 15. Okay, 11 ni. Okay, buka ni. 1.1 mm.
Okay. So, tengok kat sini betul pula. So, the length of the nearest 10 of the mm ialah 2.11. Okay. Contoh yang ke-18. Apa? Okay, sini satu. Ingat eh, baca atas dulu. Okay, ni bawah 0.5. 2, 3, 4 dan kita nampak ada cara. Ya, tuan. Ya, sebentar. Ya. Ada tanya ke? Ini adalah 4.5 mm. Pasal ada nampak cara kat sini. Tengoklah halus ya. So, sini dapat 4.5 mm. Kemudian scale kita sini pula. Okay, ke sini adalah 15, 16, 17. Pada sini adalah 0.17. Salah. 0.17 mm. Okay. So, 4.5 campur 17. Ia adalah 4.67 mm. Okay. Boleh. Okay. Yang buku saya tahu masih mungkin betul kot. Kat dalam buku mungkin betul kat sini yang salah. Okay, siapa yang cek buku cek boleh ya. Okay, exercise 4. Okay, yang ni try buat sendiri lah. Saya dah buatkan dalam CDOS, awak cek balik. Buat soalan ni. Okay, tengok tarif penghantaran kat situ apa. Okay, tolong buat eh. So, sini berapa? 5, sini adalah 6. Yang bawah ni adalah 6.5 mm. Campur dengan berapa? Okay, campur sendirilah berapa. Okay, sikit je ni. 3 soalan je. Okay, seterusnya. The zero error of a micrometer screw gauge. Okay, zero error. Macam macam tu juga. Macam apa nama ni, Angkor Vane juga. Dia dapat ada zero error. Bila kita try tu rapatkan antara anvil dengan apa tadi nama? Spindle tadi tu. Kalau kita rapat betul-betul, sepatutnya dapat kosong-kosong lah. Okay. Bila kita rapatkan betul-betul kedua-dua ini, rapatkan, so kita tetap sini kosong, sini kosong. Tapi apa yang terjadi, bila kita rapatkan pun tak dapat kosong-kosong. Okay, maknanya kat sini ada zero error. Okay, saya dah terangkan zero error pada kelas yang sebelumnya. So awak boleh rujuk video yang sebelumnya yang zero error ni. Okay, sometimes micrometer screw gauge also has a zero error. The reading should be corrected by taking into okay. Untuk zero error micrometer ni mudah berbanding macam vernier caliper tu dia kena ada darab semua. Ini mudah saja. Okay, kalau untuk no zero error, bila kita rapatkan gap kedua-dua tu, kita akan dapati bahagian main scale kosong bertemu dengan bahagian rotating scale ni tak kosong. So kat sini dipanggil zero error 0 mm. So awak boleh gunakan, boleh ukur secara biasa. Tak ada masalah. Awak boleh ukur okay, tanpa nak buat calibration dan sebagainya. Temu zero error. Okay, dia pun ada juga positif and negatif. Okay, bila macam mana kita tekan positif, bila awak try rapatkan, okay, maknanya dia ke bawah benda ni. Kosongnya ke bawah. Okay, maknanya sama lah kalau awak pusing kanan pun dia bergerak ke arah kiri. Okay, bila berlaku dia pergi positive zero error when zero is a chamber scale is below the horizontal line. Maknanya di bawah horizontal line of the main scale. Jadi kat sini kita kira lah berapakah jarak daripada kosong. 1, 2, 3. So 3 kat sini adalah 0.03 mm. Okay, maknanya kat sini apabila ukur nanti awak kena tolakkan dia lah sebab dia dah terlebih pada kosong. Dia dah terlebih 3 macam awak naik timbang badan lah. Okay, saya dah cerita semalam kot naik timbang badan berat badan ni. Timbang tu belum naik lagi dia dah baca dah 1 kilo. Awak belum naik lagi dia dah naik 1 kilo. Bila dah naik 1 kilo awak kena ni lah apa nama ni? Awak kena tolak. Katakan berat badan awak 62, awak kena tolak 1 kilo kat situ. Okay. Bila dah barulah bacaan sebenar diperolehi.
Okay. Okay, negatif pula zero error pula. Bila? Negatif zero error berlaku apabila kosong pada Trimble scale ni, okay, above, di atas horizontal line pada scale. Maknanya pada scale ni, dia ke atas. Maknanya dia terkurang. Kurang berapa? Kurang 2. Maknanya lepas kita kira ukur, kita kena tambahlah dengan nilai 0.02. Okay, sama je prinsipnya. Okay, kita tengok contoh. Bila saya rapatkan keseluruhan ni, kita akan dapat zero error. Okay, ni berapa? Kita dapat 1, 2, 3, 4. So kat sini adalah 0.04. Okay, terkurang. Terkurang maksudnya negatif lah. Terkurang adalah negatif. Okay, kemudian kita ukur. Okay, kita buat ukur. Okay, bacaan kita ialah 5, 6, 7 dan sini ada tanda senggat. Sini adalah 7.5. So 7.5 mm. Dicampurkan dengan scale sebelah sini, berapa? 21, 22, 23, 24. Okey, 0.24 mm. So dapat berapa kat sini? 7.74 mm. Disebabkan micrometer ni ada zero error, so reading yang kita dapat ialah 7.74 haruslah ditolakkan dengan zero error. Zero error kita adalah negatif. Kekurangan, kekurangan ni, so kita tambahkan. So bacaan sebenarnya adalah 7.78 mm. Okay. Yeah. Okay, exercise 5 tolong buat. Saya dah sediakan kat dalam Sidos lah. Dan hantar berasing anak 4 dan 5 asing-asing. Dan satu lagi saya minta awak tolong buat adalah end of chapter, ialah latihan keseluruhan soalan semua ni. Yang ni 3 soalan ni daripada chapter apa, exercise 4, 5 ni paling lewat boleh hantar pada minggu depan lah sebelum waktu kelas, iaitu pada hari Selasa tu. So ini kerja rumah hujung minggu lah. Boleh siapkan masa daripada hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin sampai Selasa. Okay, nah, soalan dia, jawapan semua ada di sini. Try lah untuk dapatkan jawapan. Buat kat kertas pasingan, ambil gambar dan jadikan dia format PDF. Okay, jangan hantar dalam gambar biasa. Wasapkan dalam format PDF. Okay, jelas eh? Jelas. Okay, kita terus masuk kepada unit 2. Kita ada masa lagi. Okay, linear motion ataupun gerakan linear. Okay, gerakan linear. So kita akan belajar. Kita akan apply the concept of linear motion. Kita buat kat sampai sini lah, tak senang. Define linear motion, apakah dimasukkan linear motion. Okay, apakah dikatakan dengan uniform, segerak, dengan non-uniform motion, seragam, segerak. Segerak tu synchronize. Apa tadi, seragam, seragam dengan tak seragam, pergerakan tak seragam. Kemudian awak akan dengan cerita pasal distance, displacement, speed, velocity, average velocity, acceleration and deceleration, dan ada beberapa a few formula. So saya tak nak tengok, saya terus masuk ke topik ni lah. Okay. Gerakan linear ada dua, satu uniform, satu non uniform. Dan awak akan belajar tentang distance and displacement, speed and velocity, acceleration and deceleration. Okay, kita masuk dulu lah. Okay, 2.1 concept of linear motion. Linear motion, gerakan linear. Kita masukkan ni, dimasukkan dengan linear motion. Linear motion is a motion in the straight line. Satu gerakan linear adalah merupakan gerakan dalam garisan lurus, straight line, garis lurus. Apa contoh dia? Contoh dia. Okay, contoh dia ialah macam a passenger on moving an escalator. Macam yang sedang naik kereta escalator ni, dan athlete running a 100 meter race, straight line. Itu adalah contoh gerakan linear.
contoh bukan gerakan linear seperti top spinning ataupun gasing yang sedang berpusing, the earth orbiting the sun, bumi yang mengorbit matahari, dan gerakan gunakan roller coaster. So dia bukan straight line lah, dia ada bengkang-bengkok dan ada curve dan sebagainya. So yang linear motion ni more on pada yang garis gerak garisan lurus, seperti saya cakap tadi, naik escalator ataupun lari 100 meter. That's dia punya contoh. Okay, contoh yang awak boleh bagi kalau dia minta berikan contoh gerakan linear, berikan contoh bukan gerakan linear. Dan kita terus masuk kepada uniform and non-uniform motion. Seragam dan tidak seragam, gerakan tidak seragam. Apakah perbezaan antara seragam dengan tak seragam? Okay, bagi uniform motion. Uniform motion is reaching and maintaining its maximum speed on the straight line. Itu adalah gerakan seragam. Okay, reaching, dia sampai dan maintain. Mengekalkan maximum speed, pelajar maksimum dalam straight line. Non-uniform motion pula, satu gerakan that undergoes the change in velocity. Ada perubahan velocity, halaju, okay, halaju, either by changing speed or changing direction. Okay, itu adalah non-uniform motion. Example bagi gerakan seragam, apa dia? Movement of blade of the ceiling fan. Okay, maknanya pergerakan bilah kipas siling, movement of hand of watch and rotating revolution of the earth. Maknanya pergerakan jam tangan tu, jarum jam lah. Dan putaran bumi. Okay, itu ada contoh. Maknanya kalau contoh non-uniform motion pula, seperti motion a train, pergerakan kereta api, bouncing ball maknanya bola yang tengah bounce, yang melantun, dan a man running a 100 meter race. Itu beza dia. Non-uniform, gerakan tak seragam. Ini gerakan yang seragam. Seragam ni macam kipas tadi tu, awak buka suis satu-satu dengan speed dia. Tekan dua, dia akan jadi sama aja. Okay, yang kata tak seragam ni, macam bouncing ball lah, sebagai contoh. Bouncing ball ni bila awak permulaan ketinggian dia sama, lama-lama bila dah slow dia akan rendah. Okay, sama juga macam 100 meter race untuk man ni, dia akan mula speed, tengah-tengah dia maintain, at the end dia akan slowkan dia punya pace lah, dia punya race tu. Jadi kat situ tak seragam. Okay, macam sebelah sini pula kalau awak tengok hand of watch, maknanya gerakan jarum jam tu. Satu saat sama je pergerakan dia. Okay, sekarang ni, satu jam nanti, malam esok sama kalau betul ada lah. Okay. Dan juga putaran bumi cukup 24 jam satu hari ke malam lah. Jadi seragam. Itu dikatakan gerakan seragam. Dan ini gerakan tak seragam. Okay, distance time graph show the straight line. Maknanya graf jarak dengan masa menunjukkan garisan lurus. Okay, dan distance time graph show the curve. Ini dalam bentuk curve lah. Okay, dia tak sama kan. Mula-mula speed rendah, bila naik tinggi, okay, lepas tu dia berhenti lah. Okay, distance dengan jarak. Okay, yang ni adalah zero acceleration. Pecutan sifar. Ini pecutan bukan sifar. Okay. Itu adalah dia punya comparison, perbandingan di antara gerakan seragam dengan gerakan tak seragam. Okay. Seterusnya, distance, displacement, speed, velocity, average velocity, acceleration and deceleration. Okay, masa bab satu saya dah terangkan tentang distance dengan displacement, iaitu satu dipanggil quantity vector, satu lagi skala kan, kita tengok. Okay, beza antara distance dan displacement. Distance adalah jarak, yang ni displacement adalah sasaran. In bahasa Melayu lah, sasaran ni jarak, distance. Siapa beza antara jarak dan sasaran?
distance ditandakan sebagai unit adalah D, displacement adalah S. Okay, D dan juga S. Distance apa dia? Distance adalah total length, jumlah panjang, jumlah jarak keseluruhan of the path traveling from one location to another. Okay, jadi satu contoh. Displacement pula is the length, panjang of the straight line connecting with the two location in specific direction. Saya ambil contoh satu ke sini. Okay, titik A, titik B, titik C. Okay, dia travel daripada sini sampai sini. Okay, ini adalah distance. Maknanya jumlah jarak perjalanan A kepada B sampai ke C. Daripada Pulau Pinang sampai ke Air Hitam Johor pergi ke Mersing. Okay, itu adalah total length, path, laluan yang dilakukan daripada satu titik kepada titik lain. Displacement pula ialah length of the straight line connecting two location in specific direction. Tetapi untuk displacement ialah jarak yang terpendek dalam satu garis, garis lurus. Contohnya apa? Macam ni. Ini adalah displacement. Manakala yang ni, dua-dua ni adalah distance. Faham eh? Distance, jarak dia pergi A campur A, B campur B, C. Lama, ada gangguan. Okey, boleh dengar suara saya tak? Boleh tu. Boleh. Okey, distance adalah total perjalanan A, B campur B, C. Katakan sini 3 km. Sini 4 km, so total dia 7 km. Displacement pula ialah jarak yang teringkas, paling dekat lah. Okay, paling dekat. Pada straight line. Kalau gunakan teorem Pythagoras, 3, 4, sini tadi 5 kan. 3 kuasa 2, campur 4 kuasa 2. 9 campur 6 lah dapat 25. Punca kuasa 25 lah dapat 5. So, ini dapat 5 km. Itu dia panggil displacement. Jadi, kita kira benda tu. Okay, kita kira tu. Okay, sama juga macam kalau awak main drone. Kalau main drone, ada satu peta tu, awak gerak. Okay, awak main drone, katakan daripada titik A, awak gerak di sini, titik B. Okay, titik B. Kalau katakan bateri nak habis ke apa ke, dia panggil return home, kan? Return to home, RTH. Dia akan ambil straight line. Kita, kalau drone tu balik, awak setting, dia tak akan ikut jalannya balik. Dia awak pergi, balik dia akan ikut straight line. So itu panggil displacement. Macam tu. Okay, jadi adalah distance. Jarak dikatakan sini total semua 5 km. Tapi kalau ikut sebenar actual punya jarak dan displacement, dia hanyalah dalam dekat 3.8 km sahaja. Okey. Okey, fahamkan dulu apa yang dikatakan distance, apa yang dikatakan dengan displacement. Okey. Distance pula yang kedua, distance adalah skala kuantiti. Kuantiti skala dia hanya ada magnitude, tidak ada direction. So magnitude dia adalah 7 km sahaja. Saya ambil contoh sini adalah 7 km. Jarak A kepada C adalah 7 km. So, A ke C tadi adalah 7 km. Manakala dalam displacement pula, displacement ialah vector quantity. Ia terdiri daripada magnitude dan juga direction. Jarak A ke C adalah 5 km. Okay. Ke apa? Direction dia. Ke timur. A. Itu maksudnya. Jarak dia adalah ke timur. Maknanya 5 km ke timur. Maknanya ini utara ataupun kita panggil Tenggara lah. Ke bawah Tenggara. Tidak ke timur pula. Ke Tenggara.
Okay. Kalau awak tengok kompas, kan kita ada utara, selatan, timur, barat. Ini terpanggil tandaara, ini arah timur laut, ini barat laut, ini panggil barat daya. Okay, so ini adalah tandaara. Sebelah sini. Okay, tandaara. So, dia ada both magnitude and direction. Magnitude dia berapa? 5 km ke tenggara E. Okay, boleh ya kita sentuh? Okay, good. SI unit untuk distance dan displacement adalah meter. Okay. Contoh satu, Ali goes to work by motorcycle every day. Ditunjukkan dalam figure 2.1. What's the total distance? Berapa? And displacement covered by Ali. Ali kau masuk sini, hilang ke sini. Tapi dia lalu masuk belakang bukit. Tapi kalau rumah dia ni ada cowong direct ya. So dia punya distance dia cuma 200 meter saja. Macam dekat je 200 meter ni pun. Tapi ada bukit semua dia. Okay, seolah-olah macam tu lah. Kalau nak pergi 200 kilometer pun tu eh. Okay, so dia punya distance adalah jarak path yang dilalui. Laluan yang dilalui iaitu 200 meter. Displacement ialah jarak yang terdekat dalam straight line. Itu hanya 120 meter. So, kita cakap kat sini, the distance that Ali travel from his house to the factory is 200 meter and the displacement that Ali travels from his house to the factory is 120 meter through line AB. Okay, tiga pertanyaan dah. Contoh kedua, a student walk to the south for 30 meter and then east 40 meter. Lambat video dia. And finally to the north 30 meter before he stopped to rest. The total time taken by the student for the whole journey is 40 seconds, 40 saat. What is a total distance travel? Berapakah jumlah jarak dia? Okay, kalau macam ni kena tukis lah. Student ada kat sini. Kemudian dia berjalan sejauh 30 meter ke selatan. Kemudian dia jalan ke east. East adalah timur. Sejauh 40 meter. Kemudian dia ke utara semula 30 meter. Kemudian dia stop untuk rest. Kita rehat lah. Dia start sini, dia rest kat sini. The total time dia ialah 40 saat. Total journey dia ni, total perjalanan dia ni 40 second. Total distance dia, distance ialah jarak yang dia lalui. So 30 campur dengan 40 campur dengan 30, so dapatlah 100 meter. Okay. Okay. Kemudian displacement ialah jarak yang paling hampir straight line. Oh, dekat kat sini pun kita ukur straight line. So kat sini ialah cuma ada 40 meter lah. So displacement ni adalah 40 meter apa dan dia kena ada direction. Dia kena ada direction. Sebab so, tadi dia mula kat sini, dia turun ke south, kemudian ke east, kemudian ke north. Jadi dia punya itu adalah jarak R ni adalah 40 meter ke timur daripada S lah. 40 meter to the east. Okay, itu dah kita punya masalah dia. Okay, yang ketiga. A cow move 3 meter to the net east and then 4 meter to the north. Maknanya seekor lembu ni bergerak 3 meter. Dia makan lah ni, makan rumput 3 meter. Kemudian dia bergerak ke utara sebanyak 4 meter. Okay, find the total distance. Jadi 3 campur 4 dapat 7 lah. Soalan mudah-mudah macam ni tak ada dalam kuis. Tak ada dalam ujian. Tak ada dalam final. Okay, jangan mengharapkan soalan semudah ini. 3 campur 4, tak ada. Soalan yang lain sikit lah. Displacement. Okay, ini dia displacement ni. Gunakan teorem Pythagoras,
tiga square campur empat square, jadi square root of berapa tu, 25, saya dapatlah 5 kilometer. Okay, dapat 5 meter. 5 meter apa? 5 meter in the northeast, maknanya timur laut, jarak dia daripada asal ni. 5 meter ke arah timur laut. Okay, kena tulis lah. Timur laut, awak kena hafal dia punya mata angin ni. Utara, selatan, timur, barat. Ni apa. Okay. Nanti soalan-soalan ni dia akan minta dalam bentuk direction, awak kena tulis lah. Kita boleh lah. 5 meter ke kiri, ke kanan. Okay, kalau soalan macam ni. Okay. Okay, speed and velocity. Speed and velocity, yang ni kelajuan. Ini panggil hal laju. Speed adalah kelajuan, velocity adalah hal laju. Okay, perbandingannya, speed, kelajuan. Kelajuan is the distance travel per unit time. Jarak perjalanan yang dilalui bahagikan dengan masa ataupun kadar perubahan jarak terhadap masa. Okay. Speed adalah kuantiti skala. Okay. Rumus dia adalah V sama dengan D per T. D adalah distance yang dilalui dan T masa. Macam tadi lah kan, kita lalu tadi berapa tadi? Bahagi 40 saat kan? Okay, yang tu lagi tengah ni. Okay. Kemudian bagi velocity pula. Velocity is the speed. Kelajuan bagi satu objek dalam arah yang tertentu ataupun kadar perubahan sasaran. Speed. Velocity is the speed of the object in a specified direction or the rate of change of displacement. Bagi velocity pula, velocity tadi apa? Hal laju is a vector quantity. So ini rumus dia, V equal to S over T, displacement bahagi dengan time taken. Unit SI, kalau untuk yang tadi ya, untuk beritahu velocity untuk SI tadi berapa? Meter. Untuk distance dengan displacement, bagi speed and velocity, unit SI dia adalah meter per saat, ms. Okay. Thank you, dah lambat. Okay. Average velocity. Average velocity adalah hal laju purata. Okay, hal laju purata. Hal laju purata is a velocity of entire trip. Maksudnya hal laju bagi keseluruhan perjalanan tersebut. So formula untuk mencari average velocity is V sama dengan S per T ataupun V sama dengan U campur V bagi 2, iaitu U ialah initial velocity ataupun hal laju permulaan dan hal laju akhir, awal dan akhir. Ini panggil hal laju awal. Ini adalah hal laju akhir. Okay. SI unit dia adalah meter per saat. Okay. Okay. Contoh yang keempat. Contoh keempat. An athlete run 100 meter in 10 seconds. Seorang atlet berlari 100 meter dalam masa 10 saat. 100 meter dalam 10 saat. Berapakah halaju purata? Purata halaju dia. Okay. So, kita gunakan sini S per T. Jarak dia adalah 100 meter baginya 10 saat. So, dia punya average velocity dia adalah 10 meter per saat. Contoh yang kelima, in an activity for engineering science lesson, a student was instructed by his lecturer to run due north for distance 12 meters. Before moving east for another 16 meters, the time taken was 30 seconds.
20 seconds. Sorry. What was the student average speed and average velocity? Okay. Sekarang ni, soalan macam ni, dia minta speed dengan velocity. Okay. Dan dia awak kena lukis lah dulu. Okay. Katakan start kat sini. Kemudian dia minta student tu lari ke utara jarak 12 meter. Ke utara 12 meter. Kemudian bergerak ke timur 16 meter. Okay. Dan jarak dia, okay, masa dia ambil untuk 12 campur 16 meter ni adalah 20 saat. Okay. Dapatkan hal laju purata. Purata kelajuan. Jadi jarak sini adalah 12 campur 16, 28. Okay, 28 bagi dengan 20 dapatlah 1.4. Ini untuk speed. Okay. Yang ni kuantiti skala. Manakala velocity adalah kuantiti vektor. Okay. Total displacement pula, barulah awak gunakan teorem bergerak ataupun finish. Kita gunakan straight line. Okay. Straight line. Okay. So sini berapa? Sebenarnya kita gunakan teorem Pythagoras. So katakan sini X. X sama dengan punca kuasa 12 kuasa 2 campur 16 kuasa 2. So berapa? 144 campur dengan 256. Campur 256. Okay. Punca kuasa so dapat berapa sini? 20. Okay. 400 ni total ni dapat 20 meter. So jarak dia semua adalah 20 meter kat sini. Jadi 20 meter ni kita bahagikan dengan masa tadi. Okey. Okey, pertama sekali kita cek tangent, jap bro. Okey, pasal nak cek sudut dengan ke mana? So 16/12. Okey, 16 ke mana? 16 tu ialah yang ni bahagi 12 dapat tangent. Kalau dah sudut sini dapat. Okey, theta ni adalah 53 darjah. Okey, mesti kita belajar. Kita cek sudut sini. Sebab kita nak tahu dia ni arah ke mana. Okey, 53 darjah. Okey. Kemudian hal laju purata dia. Hal laju purata ialah 20 meter tadi adalah garisan putus-putus yang saya lukis tadi tu. Straight line. Bahagikan dengan masa yang sama. So dapatlah 1 meter per saat. Dan dengan direction dia ialah 53 darjah ke timur laut. Okay, and north east lah. North 53 darjah east. Okay, macam tu. Saya nak jawab dia. Boleh eh? Tak faham awak tengok balik dia ni. Tangent. Okay, exercise satu. Yang ni saya minta awak buat lah. Nanti saya keluarkan sebuah dalam CDOS nanti. Exercise satu untuk topik kedua. Okay. Satu, okay. Kita masuk sikit lagi. Okay, acceleration and deceleration. Ini panggil pecutan. Dengan nyah pecutan. Okay, apakah maksud pecutan, acceleration? Acceleration is defined as the rate of change in velocity in time. Iaitu kadar perubahan hal laju terhadap masa. Acceleration adalah kadar perubahan hal laju terhadap masa. Okey, kemudian A sama dengan V tolak U bagi T. V ialah hal laju akhir tolak hal laju awal bahagikan dengan masa. Hal laju akhir, okey, times velocity tolak hal laju awal bahagikan dengan masa. So itu adalah acceleration ataupun pecutan. Nyah pecutan pula, okey, dan maksudnya nyah pecutan adalah kadar perubahan velocity kelajuan juga, dan dia mempunyai angka negatif. Dan negatif di mana dia turunlah, okey, negatif value. Iaitu final velocity tolakkan dengan initial kadar laju awal atau laju masa bahagi dengan time taken ataupun jumlah masa. Okay, unit dia bagi
acceleration ataupun deceleration adalah meter per second kuasa 2 ms kosin meter 2. Okey. Okey, exercise 2 macam biasa. Kita turun buat eh. 2 biasa. Satu lagi sikit lah ni. Sekejap kita tengok dulu. Banyak lagi tak? Ini exercise 2. Ini exercise 3. Okey, sampai sini je lah. Yang ni tak payah. Okey, kita masuk sekejap ni. Mana tu? Exercise 2. Okey, yang exercise 3 je lah. Yang ni soft ni tak payah. Kita minggu depan. Okay, exercise 2 nanti awak buat. Nanti saya jumpa saya lah. Bupa dan sidos ni. Okay, jawapan semua ada. Saya buat latihan sendiri. Okay, contoh yang ke-6, Wan Siti Aisyah cycle at the uniform velocity of 30 meter per second. Maksudnya mengayuh basikal dengan halaju seragam 30 meter per saat. Then she stops pedaling and her bicycle comes to stop after 6 second. What is her average deceleration? Berapakah rata miah laju dia? So, yang pertama sekali, awak kena dapatkan beberapa maklumat yang ada dalam soalan. Apa dia? Ini, nombor-nombor ni adalah maklumat. Ini maklumat. Okay. So, kita tengok sini. U adalah halaju awal. Okay. Halaju awal punya initial velocity. Halaju awal 30. Halaju akhir, kenapa kosong? Sebab dia stop pedaling, benda tu berhenti. Lepas 6 saat dia stop, benda tu berhenti, jadi halaju akhir dia jadi kosong lah. Okay, dan masa yang diambil adalah selama 6 saat. 6 saat. Jadi untuk mengira average deceleration, okay, V tolak U bagi T, V adalah final velocity iaitu kosong, minus dengan initial velocity ataupun 30, dibahagikan dengan masa. Ataupun 6 saat. So kat sini dapat negatif 30 bagi 6 dapat negatif 5. Negatif 5 means deceleration ataupun miah kecutan. Okay. So konsiderasi itu deceleration adalah 5 meter per saat. Okay. Yang tulis 5 meter bukannya negatif 5. Tapi kita kena tahu kena declarekan dia sebagai deceleration. Okay. Exercise 3. Okay. Exercise 3, okey macam ni lah. Exercise 3 ni awak satukan sekali dengan soalan yang exercise 2. Okey, satukan sekali lah. Tak payah pasal nasi asing ni lah. Okey, nanti saya bubur sekali daripada page ni, soalan ni. Ni exercise 2. Okey, masukkan sekali dengan ni lah. Buat sekali je. Exercise 2. Ini kira exercise 2 lah. Tak payah exercise 3. Okey, saya padam balik dia ni. Cukup menyerukan. Okay, ini adalah exercise 2, campur dengan itu sekali. Okey, yang ni kita sambung pada minggu depan lah. Okey, ini gunakan formula. Ada sebarang soalan? Ada sebarang soalan? Clear kot eh? Saya just slow kali ni. Boleh? Boleh tak? Boleh aku tuan? Yes. Kalau macam dalam buku, kalau buat dalam buku ter boleh tak? Boleh, tapi awak ambil gambar nanti. Kalau boleh pakai pen lah. Pakai pen sebab apa tau, nanti pasal awak jadikan dia PDF. Bila jadikan PDF, takut tak nampak benda tu. Boleh? Okay. Jangan, saya ambil. Cuma sepuluh. Okay, awak ambil gambar, lepas tu awak convert dia dalam PDF file lah.
Okey, ada lagi soalan? Kalau ada soalan, kita bergambarlah. Biasa. Ada seorang tak datang sini. 38, 37. Sekejap saya sediakan kursi. Lepas ikut, duduk. Okay, saya duduk. Okay. Lambat keluar. Okay, mana lagi? Kursi ni memang betul penjarakan sosial lah. Jauh-jauh kursi uzun ni. Nampak betul video juga. Oh, saya duduk depan. Okay, cepat. So far macam mana? Dah 2 minggu belajar. Dah belajar macam ni. Rasa okey tak okey? Okey, ikut sebab awak masa SPM pun memang belajar pakai ini kan. Boleh terima kot. Tak okey lah. Sabin cakap tak okey. Macam mana Sabin? Tunggulah insyaAllah. Saya tak pasti tengok dalam 15, saya plan 11 nanti. Kalau boleh open lah. Okay, cepat ada kursi belakang kosong lagi. Korang sekejap ke merun takpelah. Okay. Sebagai bukti kita buat kelas hari ni. Okay. Ada lagi tak yang nak muncul? Tak ada. Sekejap lagi cakap ada. Jangan dulu buat meja. Jangan dulu buat meja bangun. Ada yang menyuruh pula. Okay. Sedia. Kita. Okay. Terima kasih. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Kita. Saya kadang keliru dengan kelas awak. Satu lagi saya ngajar DJL. Kelas DJL. Kelas dia hari Khamis hari ini dan juga hari esok Jumaat. Kelas awak hari Selasa dan hari ini lah Khamis. Jadi kadang takut, saya risau takut ni lah ada yang terlebih terkurang kelas-kelas tu. Kita cuba follow. Okay, buat latihan dan hantar dalam sidos. Okay, saya rasa kita cukup sini saja dulu. Saya sudahi kelas kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Hai, terima kasih. 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 Bukan, seminggu cuti holiday rasa ke? Public holiday ya? Rasa ke? Cuti sendiri. Okey. Kalau cuti. Kalau saya ini macam tak sengaja sebelum. Kalau cuti, saya akan buat rakaman dan saya akan tayangkan cara live pada hari tersebut. Kita tak akan buat kelas macam ni. Jadi saya akan ajar saja seorang-seorang. Kemudian saya akan buat YouTube live. So nanti awak tengok dalam YouTube live, awak try chat. Letak komen nak nombor kehadiran sebagai bukti kehadiran. Walaupun cuti pasal awak pun duduk rumah bukan pergi mana pun. Nak gerak mana-mana pun belum boleh lagi. Okay. So macam biasa lah saya akan jalan juga mati. Awak kalau saya buat rakaman pakai YouTube live tu maknanya awak boleh free lah nak tengok waktu bila. Nak tengok waktu. Saya akan premierkan dia pada masa contoh macam 3 hingga 4 tapi awak nak tengok pukul malam ke tak kisahlah. Janji awak tengok dan komen yang dan awak komen letak nombor metrik maknanya awak dah hadir dan tengok video tu. Okey, itu saja. Jumpa lagi. Okay. Assalamualaikum. Bye. See you, Tuan. Okay, see you. Bye. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.